Yo, jadi mungkin video ini adalah yang terakhir gue rilis dari 2022 dan besok udah 2023 ya kan? Tapi drama nggak ada habis-habisnya memang ya. Jadi pada suatu hari itu ada seseorang nge-share di grup Voco X3 Pro Indonesia ya kan? Alhamdulillah, mantap. Baru aja tadi jam 16 dapat unit Voco F4 RAM 8256 datang setelah matot. Alhamdulillah, tutor ganti, custom ganti. Kernel pasang modul terus coba-coba overclock berhasil gak sia-sia ya, siapa yang mau dimatotin datang ke sini. Jadi singkat ceritanya ini orang punya Poco X3 Pro yang dia mati totalin biar diganti garansi, yang mana karena Xiaomi mungkin yang terlalu baik ya ngeganti garansinya itu dengan Poco F4 kabar ya, jadi upgrade malah ya kan. Ya sebenarnya kalau untuk diri kita sendiri itu rezeki lah bisa dibilang ya, cuman karena diumbar-umbar gitu justru dimatotin secara sengaja ya jadinya nggak bener ya kan. Belum lagi saat ada yang nyoba nasehatin, justru dia ngatain orang tersebut iri sama dia, ya kan? Jadinya, congratulations deh buat dia selamat gitu. Post dia dinotis sama David Gadgetin, ya kan? Dan ini dibahas sama, ya, sama Gadgetin di akun Facebook mereka lah. Dia bilang, netizen, HP Xiaomi mudah matot. Ini protes netizen biasanya, ya kan, mengenai Xiaomi. Terus respon Xiaomi, ngasih masa garansi lebih panjang dari brand lain. Ganti unit rusak ke HP yang lebih mahal. Waduh, baik ya kan diganti upgrade gitu. Respon netizen, sedia jasa matot HP biar bisa tukar unit yang lebih bagus. Justru dijadiin itu, dijadiin peluang usaha tapi nggak bener gitu. Terus ya kalau gini semuanya rugi, Xiaomi-nya rugi, keluarin biaya yang harusnya nggak perlu, konsumen yang jujur itu rugi, karena brand tentunya jadi lebih ketat ke depannya ya kan, karena memang ada penyalahgunaan kayak gini bahkan dijadiin jasa gitu. Dan tentunya calon konsumen juga mungkin bakal rugi juga karena Xiaomi makin naikin harga karena buat nutupin biaya nukar-nukar HP yang dimatotin tadi gitu. Jadi mereka pun pada semuanya jadi serba merugi lah gitu. Dan udah banyak juga meme mengenai hal ini, yang mana ada orang yang nyobain maksa biar HP-nya matot biar diganti upgrade. Ini gua sempet lihat juga kemarin sih. Lagian di grup Facebook gitu yang kesannya publik malah bikin jasa matotin HP ya kan secara terbuka. Ya tentunya dinotis lah sama orang-orang gitu. Dan gak merasa bersalah lagi ngatain orang iri ketika dinasehatin, dipamerin. Sampai akhirnya dinotis sama Gadgetin dan juga dilaporin ke Bung Andi, yang mana kabar ini kalau nggak salah head manager buat itu buat pemasaran Poco, ya Poco Phone di Indonesia ya kalau nggak salah ya. Jadi ya endingnya bisa ditebak ya kan, bahkan ada tadi ngirim screenshotan kayak gini, kayaknya itu buat unit matot nggak itu nggak ada lagi ganti itu ganti apa namanya ganti unit, tapi justru cuman bisa ganti mesin mungkin katanya. Tapi mungkin buat pengecekannya lebih itu lagi lah, lebih diperhatiin lagi lah mungkin sama pihak Xiaomi-nya ya. Jadinya ya seperti kata Gadgetin tadi, yang susah dan paling kerasa ruginya ya orang-orang yang jujur punya HP Poco X3 dan pihak Xiaomi-nya gitu, pihak service center-nya. Ya terkadang netizen ada-ada aja ya kan, dan ya drama kali ini menjadi penutup buat video gue terakhir di 2022 ya. Dan sampai ketemu lagi tahun depan, semoga kalian sehat selalu dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya, bye-bye.